Teleponnya nggak ada suaranya, bro. Nggak ada suaranya. Jadi ini telepon cuma pemanis aja ya? Nyambung sih. Ini ada suaranya. Motier! Kembali lagi bersama Let's Go Project. Kali ini kita mau review lagi sebuah hotel di kota Bandung. Dan hotel yang akan kita review kali ini adalah... Kali ini Let's Go Project akan mereview sebuah tempat nginep yang lokasinya ada di daerah Dago, lebih tepatnya lagi di Jalan Tubagus Ismail Raya. Ya, hotel ini lokasinya tepat di pinggir Jalan Tubagus Ismail Raya. Dari sini kita bisa langsung masuk dan menuju ke lobinya. Di lobinya kita bisa mulai untuk proses check-in di tempat ini. Bagian resepsionisnya akan meminta kita untuk memperlihatkan ID card, baik itu KTP atau SIM, tapi tidak ditahan, mereka hanya akan mengcopy data kita saja. Oh iya, di sini juga kemarin tidak diminta biaya deposit sih, jadi free biaya deposit. Begitu beres proses check-in, kita akan diantar oleh room boy-nya menuju ke lokasi kamar kita. Kebetulan kita dapat di lantai 2. Oke, tadi udah proses check-in, dianterin sama room boy-nya. Kamar 202, jadi di lantai 2. Kamarnya ini, kita langsung buka aja. Udah di dalam kamarnya, di sebelah sini langsung ada lemari, dan yang gue suka itu kamarnya cahaya laminya oke banget. Ini kasurnya, jendelanya besar banget, TV-nya 32 inch kali ya. Dari situ ada meja, ada alat-alat minum, ada telepon juga ya. Oh, itu AC-nya. Dan ini jatuh, men. Kuncinya jatuh, dan ini kuncinya buat di sini, listriknya dari kunci ini. Oke, sekarang kita langsung nyala lampunya. Misalnya siapa? Ini bekas siapa yang nonton beginian? Bocah banget. Kita mute dulu. Oke. Jadi ini kamarnya seperti ini. Dan sekarang kita mau cek kamar mandinya. Oh, belum menyalakan, kenyangin dulu. Kamar mandinya. Sistem shower pastinya, kamar mandinya. Mana showernya? Ah, ini showernya. Ini ada buat sabunnya, tapi biasanya sih kosong ya. Oh, ada. Sabunnya ada. Oke. Ini sampo, ini sabun. Apakah ada juga? Kita cek. Nggak keluar. Samponya doang yang ada berarti ya. Sebab biasanya di atas kan dapet ini. Alat-alat mandi gitu. Oke, ini ada wastafelnya dengan kaca yang gede banget. Kacanya gede banget. Jadi kamar ini seperti itu. Tapi gue nggak ngeliat. Oh, ini. Alat mandinya sekarang kayak gini doang. Cuma ada sikat gigi, lalu handuk 2. View-nya dari kamar ini seperti apa? View-nya tuh berarti ke jalan, ini jalan apa ya? Tubagus Ismail Dalam ya. Oke, jadi ini view-nya ke sini. Nothing special, tapi yang pasti memberikan cahaya alami sih buat kamar ini. Jadi nggak apa-apa lah, walaupun view-nya nggak istimewa, cuman oke.
Dan sudah di dalam kamarnya pastinya. Hari ini kita mau review lagi tempat nginep yang dari daerah Dago lokasinya. Lebih tepatnya lagi kita pesan di aplikasi Red Doors. Adapun untuk lebih lengkap soal hotel ini nanti kita bahas di keesokan harinya. Karena kita mau banyak tes TV-nya gimana, AC-nya gimana, mana AC, mana AC-nya, AC-nya gimana, dingin atau enggak. Terus di kamar mandinya air panasnya jalan atau enggak, dan juga apakah WiFi di sini oke atau enggak. Yang pasti dilengkapi di esok harinya. Itu aja, sampai jumpa di review lengkapnya esok hari dari Nias Go Project. Bye. Pagi. Jadi sudah keesokan harinya di sini kita ada di sebuah tempat nginep yang mau kita review kali ini. Ini itu kita ada di propertinya Red Doors, yang pasti ini tempat nginepnya dari Red Doors. Tempat nginepnya ini di Red Doors ini namanya Red Doors near Simpang Dago 2. Ya. Tapi kalau misalnya nama hotelnya sendiri ini tuh Wisma Dago Tubagus atau Wisma Tubagus Dago. Itu nama hotelnya. Seperti dari namanya aja, ini lokasinya ada di Dago ya, di daerah Dago. Jadi pertama kita mau bahas soal harganya dulu. Harga dari kamar ini, nah ini agak tricky sih soal harga ini sih. Karena gini, harga normal kamar ini itu tuh Rp245.000 jadi kamar ini, karena kamarnya sendiri ada beberapa jenis kamar ya. Tapi kita dapat kamar ini di, apa itu namanya, flat sale Rp99.000 dari Red Doors. Ini tuh adanya kayaknya sih ya, di cuman terbatas gitu di beberapa tempat. Jadi akhirnya kita dapetin harga kamar ini di Rp99.000 aja, nggak sampai Rp100.000. Dan seperti tadi dibilang, jenis kamarnya itu banyak, dan ini kita ada di kamar jenisnya itu yang Red Doors Room. Di sini juga ada yang deluxe, ada yang queen, ada yang family, dan ada yang suite. Tapi kita sekarang bahas soal kamar yang standar dulu, Red Doors Room dulu aja. Karena kita nggak nyoba kamar lain tentunya. Dan juga kalau misalnya weekday, kamar ini tuh jatuh harganya Rp300.000-an. Jadi harga normal ya, bukan harga flat sale Rp99.000-nya itu. Kita bahas tuh soal kelebihannya. Yang pasti lokasi, karena lokasi hotel ini tuh di daerah Dago. Ini lokasinya bisa dibilang sangat strategis, dekat kemana-mana. Mau ke Dago ya pasti dekat dari sini, ke daerah Dago kan. Ini dekat ke daerah-daerah populer di Bandung, kayak Dago, Ciampelas, Sukajadi, Lembang, Setiabudi, dari sini dekat sih. Jadi makanya untuk lokasi hotel ini tuh strategis dan menjadi kelebihannya. Kelebihan kedua juga cahaya alami, atau bisa dibilang kamarnya ini okay. Jadi kamarnya lumayan sih, segini sih nggak gede, nggak kecil. Ini jadi bisa dibilang standar hotel aja tempat kamarnya. Dan cahaya alaminya gede banget. Nah, ini gua tutupin sih karena ini silau juga. Jadi di sini cahaya alaminya okay. Overall untuk kamarnya sendiri kayak AC-nya dingin banget, malah dia 16 derajat. Udah gitu kamar mandi juga nggak ada masalah. Di kamar mandi tuh air panasnya juga jarang. Nah, jadi untuk kamarnya sendiri ini okay sih, nggak ada hal yang kekurangan atau yang bisa jadi minus untuk kamarnya sendiri. Nyaman. Lalu apa lagi kelebihannya ya? Dua itu kah? Lokasi dan kamar kelebihannya. Karena gue nggak bisa bilang soal harga ini jadi kelebihan. Karena harga sendiri untuk Rp245.000 itu untuk kamar seperti ini bisa dibilang standar aja ya. Terus gimana? Ada kekurangan? Iya, ada kekurangan. Tapi kekurangannya itu kita bahas satu-satu aja sekarang. Yang pertama itu berkenaan soal WiFi. Jadi seperti kemarin sudah dicek, di kamar ini tuh nggak ada informasi soal password WiFi-nya. Waktu masuk pun nggak dikasih kertas informasi WiFi. Di sekitar kamarnya pun tidak ada informasi WiFi-nya. Bahkan waktu kemarin itu kan sempat menelpon, teleponnya tidak aktif.
Jadi akhirnya harus nanya ke bawah buat nanya si wifi-nya itu passwordnya ya. Akhirnya dapet sih setelah nanya di resepsionis password wifi-nya. Jadi kekurangan dari wifi-nya itu jaringannya tuh nggak stabil ya. Jadi kadang naik 1 bar, kadang 3 bar. Jadi waktu pertama kali bisa login itu jaringannya 1 bar dan itu kecepatannya menyedihkan banget. Download upload-nya kayak gini waktu 1 bar. Wajar sih. Waktu itu gue pikir, wow, ini wifi-nya bener-bener gak recommended banget kalau kayak gini ceritanya kan. Karena ya jelek banget kecepatannya gitu kan. Tapi selang beberapa lama, wifi-nya sempat sampai 3 bar dan kecepatannya naik signifikan sampai kayak gini. Jadi untuk wifi-nya itu 50-50 ya, bisa dibilang gue bilang kekurangan karena agak kesulitan untuk dapetin passwordnya juga. Itu tadi nggak stabil, kalau misalnya stabil di kecepatan 3 bar kayak gini terus sih oke okay, gitu ya, bakal jadi kelebihan di tempat ini. Tapi itu dia nggak stabil, jadi wifi-nya di sini ada, internetnya ada, tapi tidak stabil. Waktu lagi 3 bar sih cepat banget. Itu sih kekurangannya. Ada kekurangan kedua? Ada, tapi nggak terlalu signifikan. Ini kekurangan kedua tuh, ini kan di pinggir jalan raya, ini tuh jalan tuh bagus Semeru Raya. Jadi kalau misalnya di luar lagi banyak yang ngebut tuh suaranya sampai ke kamar sih, padahal dalam keadaan tutup ya. Tapi itu kadang aja sih, jadi itu nggak, bukan kekurangan signifikan banget ya. Ada lagi nggak kekurangannya? Kekurangannya ini makin kecil banget kekurangannya sih. Si bantalnya ini kekurangannya nggak signifikan sih gua rasa. Jadi bantalnya ini nggak ini ya, apa namanya? Bantalnya tuh agak keras, dia nggak empuk gitu. Tapi kan itu tadi nggak signifikan gitu kan, cuma kita bahas aja kekurangannya. Menurut gua sih ini kekurangannya nggak signifikan dan nggak bikin hotel ini jadi tidak recommended. Jadi intinya gimana soal hotel ini? Ini tuh di Wisma Tubagus Dago atau Red Doors near Simpang Dago 2. Gimana kesimpulannya? Menurut kita sih dengan kalau misalnya harga normal, ini pada akhirnya jatuhnya standar ya, maksudnya oke okay, tapi juga tidak sampai wow. Jadi ini bisa dibilang tempat nginepnya oke okay aja kalau misalnya dapat harga standar. Tapi kalau misalnya satu saat kamu nemuin harga ya 99.000 untuk tempat ini, itu bisa jadi recommended karena nyaman dan nggak ada kendala yang terlalu signifikan untuk sampai jadi kekurangan penting di hotel ini sih. Kalau misalnya kamu dapetin hotel ini dengan harga 99.000, itu aja dari Nasgo Project. Kalau misalnya ada yang mau tanya, bisa komentar aja, nanti kita langsung balas di situ. Kalau misalnya suka dengan video kayak gini, review hotel di like aja dan juga subscribe kita buat dukung kita untuk tetap bikin video lagi di episode-episode selanjutnya. Itu aja dari Nasgo Project, kita pamit dulu. Bye. Oh ya, soal harga 99.000 ini kan flash sale dari Red Doors. Sebenarnya gue sih waktu nyobain di harga segitu sih udah untung-untung lah. Maksud gue gini, jadi kalau misalnya dapat kamar yang oke ya berarti dari hotelnya yang generous gitu kan. Tapi kalau bisa dapat kamar yang amsyong, misalnya nggak sesuai dengan foto atau gimana, kadang mau komplain juga agak males sih karena gue dapat harga promo. Tapi untungnya untuk pengalaman kalian dari Red Doors oke sih, dapat kamar 99.000 yang tidak dianaktirikan. Jadi misalnya nggak dapat kamar yang nggak ada jendela atau misalnya nggak dapat kamar yang nggak sesuai banget sama di foto, dan kamarnya ini sesuai sih pada akhirnya sih, kamarnya sesuai dan nyaman. Bye lah.